Masih dengan EPOL Plan Perdes, di depan kita udah ada anthurium kuping gajah ya, tanaman kuping gajah yang sudah beranak. Kurang lebih ada 2 ya anaknya. Ini saya mau sepih menuju ke pot. Ini udah saya siapkan media tanamnya, campuran tanah subur dan sekam mentah. Nanti kita lanjut lagi untuk penanaman dan penyepihan dari tanaman kuping gajah ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mulai serpih ini tanaman. Pertama kita gemburkan dulu ya, gemburkan dulu nih. Ini kita lihat akarnya. Akarnya udah mulai keluar, ini berarti dia sudah harus diganti media atau ditambahin media ya. Ini kita lihat ada berapa nih? Ada 2 ya. Ada 2. Ini sudah keras sekali. Kita coba. Ini setelah berhasil kita lanjut lagi ya. Saya mau melepaskan dulu tanamannya. Oke, ini sudah kita lepas ya dari media yang dulu. Kita lihat akarnya sangat rimbun sekali. Rimbun sekali. Ini coba kita lihat, ini ada, oh bukan 3 ya, ini cuma ada 2 atau ada 2 ya. Ini nanti kita serpih jadi 2 nih. Sangat gampang ya caranya. Ini tinggal kita tarik akarnya, kita dengan hati-hati. Ini kita pisahkan. Gak apa-apa ya dok, akarnya sedikit dipotong aja. Nah, 1, 2. Kita sudah punya 2 yang akan kita tanam anthurium kuping gajahnya. Oke, saya lanjut lagi untuk mengambil media tanam. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, untuk nutrisinya ya, ini adalah buah-buahan dan limbah-limbah daun buah, kulit buah yang sudah saya busukkan di sini. Nanti saya campurkan dengan medianya biar bisa jadi tanamannya mempunyai nutrisi ya. Kita sangat gampang, ini dia sudah tercampur. Kita ambil bagian-bagian ininya, kita ambil, kita cetakkan di sini. Karena ada 2, kita cukup mengambil cukup untuk 2 tanaman saja. Oke, nanti saya lanjutkan lagi untuk penanamannya. Oke, di depan kita sudah kita lihat ya. Sepertinya kita isi dulu dengan ini, kemudian kita tambahkan nutrisi yang kita ambil tadi ya. Ya, gini aja kita campurkan di sini. Oke. Campurkan. Oke, setelah tercampur seperti ini, kita masukkan tanamannya ya. Oke, kita masukkan, kita letakkan ini aja, terus kita tambahkan media. Usahakan semua perakaran itu tertutup oleh media ya. Oke, kita tambahkan medianya sampai semua tertutup.
goyangkan sedikit dan kita letakkan dia agak di tengah. Tambahkan lagi medianya. Oke, kita sudah dapat satu tanaman anturium kuping gajah. Oke, kita lihat kita sudah isi nutrisi ya tadi dari pembusukan buah dan daun-daunan, sekulit buah, sisa-sisa buah yang sudah kita busukkan, sudah lama usianya, mungkin sudah 2 bulan ya. Oke, mungkin itu banyak anturium kita kuping gajah. Alhamdulillah ini saya mau lanjut tanam lagi satu ya tanaman ini. Oke, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe untuk tetap mendukung channel FOL Plant Paradise. Ketemu lagi di video-video FOL Plant Paradise yang lain. Terima kasih.